Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Akhirnya, Mun. Akhirnya perdana kita muat, guys. Setelah hari raya, guys. Hari Senin. Hah? Hari Senin nih. Ya hari Senin, lebaran keberapa ini? Udah habis lebarannya. Iyalah, duitnya juga udah habis kok. Iya, kan udah habis. Kita kerja hari biasa. Tuh, guys. Oh, buat kalian nanya-nanya kapan muat sawit nih, muat sawit tonton kalian share-share ya videonya ya, guys. Sarkep loh. Apa? Sarkep itu ada rata. Sarkep. Pasti nanya si Punu nih. Punu nggak nampak di video ini. Punu ke tempat keluarganya, guys. Tapi belum bangun. Iya, belum bangun, cuman dia mau ke tempat keluarganya. Kalau nggak ngarep, aku ngarep ikut, tapi ini ngarep. Ya. Hati-hati operatornya, lihat, guys. Itu mepet kali juga. Nah. Udah. Gak tahu tapi tak berapa. Pokoknya hati-hati lihat tuh. Tet. Mepet kali tuh. Kandas, kandas ngantem apa? Nih ngantem ini, guys. Mutar tadi. Nah tuh. Hampir aja pecah jalannya. Lah. Tapi untung nggak apa-apa deh. Cuman tanah pasir. Tanah pasir nggak apa-apa jadi. Ini kalau habis kayaknya 12 ton ini, guys. Kalau habis sama sana di depan ada lagi 12 ton. Tadi tak saksi petani katanya 12 ton 220. Sama di depan lagi. Satu TPH lagi. Tapi nggak tahu jadinya berapa, petak berapa nggak tahu. Entah ada pun entah nggak. Buahnya nggak ada nih, guys. Hah? Turun di sana? Ya udah. Bingung dia nanti, guys. Nanti turunnya pakai apa orang ini, kebingungan. Oke, kita masih ada di sana. Pak lepok. Yeah. Banyak perkakas nih, guys. Alat pancing, casting, coba lihat. Tangga ajaib. Nah, sini masih dua lagi nih. Lihat, guys. Press kali, coba lihat. Fresh kali, guys. Nggak dinaikkan ini. Fresh kali, cuk. Siap, guys. Belum, ding. Masih ada satu lagi, guys. Masih ada satu lagi. Langsung pecah, guys. Ngantem dua tuh, lihat retak tuh. Iya, langsung kena, guys, guys. Langsung kriak. Langsung retak di dalam. Tak nampak ya. Ah, itu retak, guys. Ada lagi. Gimana lagi? Jadi kan bingung itu, guys. Yang muatnya bilang itu turunnya cemana nanti turunnya kalau nggak pakai jondor itu. Tenang, cuman udah aku belikan, guys. Tangga mahal, guys. Ini cuman yang jadi masalah. Yang jadi masalah ini nyampe apa enggak gitu loh. 3 meter 2. 10 meter anu 20. 3 meter 20. Sampai enggak ya?
kita tes guys, kita tes. Kenggong aku kue bala. Orang enggak nyampe. Anjir, guys. Enggak nyampe. Pakai itulah, pakai alat aja lah ini. Loh, kemana itu? Pe, mende. Bang. Mampus lah kalian, gak bisa turun. Anjir. Orang wisara nyampe. Ah, tiba malah petaka, maning. Pe, jadi gimana, Pe? Masih sedikit, Bang. Hah? Biar bisa dempet itu, ya. Apanya? Contohnya, kalau di sini mungkin dia mecek. Sekor. Nah, guys. Nih. Sebenarnya sayang kayak gini. Cuman, ya mau gimana lagi, guys. Mungkin... solusinya apa, Pi? Ganti yang tangga biasa aja ya, Pi? Ya, kalau bisa seperti itu, Bang. Kalau bisa pun ini nih, jangan dikasih, Bang. Ini licin kalau turun. Tuh, licin kalau turun. Tangganya sementara tekor, guys. Sudah beli mahal-mahal. Kurang tekor, guys. Terus cokor. Tuh, lihat. Kalau petaka nih, guys. Bos LJP nih, bos. Nih kayaknya besok kita lepas, kita simpan aja itu, bos. Aku buat tangga seperti biasa, bos. Ini pun ngeri juga pakai ini, nyut-nyut gitu. Jatuh nggak balik modal, guys. Ngobatin aku, guys. Ngobatin aku, Bang. Jatuh. Ngobatin aku. Sah. Alhamdulillah. Ternyata, guys, tidak bisa, guys. Kurang tinggi ya, Bang? Kurang tinggi, kurang panjang. Keluhan ada di apa namanya, turunnya ya kan? Ram kepala ya, Bang, ya? Ya. Itu ada yang kalau variasi wah, mantap full lah, ibaratnya udah sempurna. Cuma kalau untuk keselamatan saya meta naik turun ya, jadi itu aduh agak ngeri. Nah, ini bos LJP kayaknya nanti aku mau buat tangga, jadi bukannya apa itu kita simpan, nanti kalau kita pergi kontes baru kita pasang balik. Betul. Tapi kalau untuk muat sehari-hari ya ini, Bang, resikonya. Iya. Ini aja kurang tembus, kurang panjang, kurang safety.
Jadi kita pasang tangga lagi sama rak. Buat di sinilah. Iya, rak kepala itu. Ya ini keluhannya tukang muat langsung. Ya, kita cari aman aja ya, Bang ya. Ini dah enggak mahal-mahal ini, guys, dibeli, guys. Itu bisa nanti untuk di rumah, Bang. Di rumah lah, untuk instalasi listrik. Ah. Ora dus maje.